Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julhak. Di video kali ini saya ingin meng-share tutorial cara install Room Zen OS. Room ini sudah official dan juga sudah Android 10. Untuk base-nya ini bukan Room AWSP melainkan Room Chaff, dan juga Room ini sudah di-include OpenGAPS, jadi nggak usah download lagi OpenGAPS-nya. Dan untuk bahan kedua adalah Magic Manager untuk kita root handphonenya. Dan jika sudah semua bahannya, silakan masuk ke TWRP untuk kita install handphonenya. Jika sudah masuk ke TWRP, silakan pilih opsi wipe. Lalu kita centangkan ke semua kecuali internal dan microSD. Jika sudah, silakan pilih install, lalu cari roomnya. Oke, jika sudah silakan install Magic Manager. Jika sudah terinstall Magic-nya, jangan langsung ke reboot system dulu. Kita pilih web dulu untuk memformat data, karena ini penting. Habis itu reboot system. Dan ini dia tampilan setupnya. Di sini akan saya skip videonya. Dan ini dia tampilan home screennya. Untuk toolnya di sini lumayan komplit toolnya. Dan room ini mempunyai kustomisasi. Dan di sistemnya ini ada fitur pembaruan, jadi room ini sudah official dan di sini sudah disediain untuk update-nya. Dan sini sudah versi Android 10. Untuk di room ini keycam-nya nggak ada, jadi harus download manual. Dan mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.